Lapar perut Latiani. Aduh, enak tuh kayaknya makanan. Nyam 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 nyam. Ya Allah, sekarang Fatia adalah istriku. Tapi aku malah jadi suami yang tak kuasa melindungi istriku dari rasa lapar. Aduh, makan dulu anak-anak nih. Sedikit aja. Ayo, kamu harus makan. Ayo. Ah, Gibran. Kenapa kamu, Gibran? Eh, Ban. Kenapa? Kamu kenapa, Ban? Lo kenapa, Men? Kamu kasih minum. Tepuk-tepukin. Mas, tepukin. Iban. Raman Yoga, tolongin Gibran cepetan. Sayang. Kita pulang aja ya. Aku janji sama kamu kalau aku akan cari uang supaya kita bisa makan. Apa enggak, Patan? Patan usah enggak khawatir, Patia sama. Patia itu, lapar nahan itu biasa udah. Yaudah yuk, lagi pergi. Ngapain lu? Itu ada Patia. Tadi ada di situ. Masa? Mereka masih belum jauh. Mereka masih belum jauh. Ayo kita kejar. Ayo. Fatia. Mana Fatia, Gibran? Beneran tadi tuh ada Fatia di sini. Dia kelihatan dari jendela sana. Tapi kok nggak ada sekarang? Kalau gitu mungkin Fatia sama Paten belum jauh dari sini. Maya! Ya Allah, aku khawatir sekali terjadi sesuatu dengan Patan dan Fatia. Aku harus tanda. Tante baik-baik aja kan? Iya. Tenang aja, Maya. Paling nggak kita tahu bahwa Patan dan Fatia itu masih hidup dan mereka sehat aja. Iya, Mi. Tapi kita harus cepat menemukan mereka. Kalau nggak, saya dihantui rasa bersalah dan khawatir terus. Yaudah. Sebaiknya sekarang kita kembali ke mobil. Oke. Ayo. Patan. Kenapa baju dorong harus hutan dalam sih? Kenapa nggak jalan pinggir aja? Kalau di pinggir jalan, nanti kalau misalnya ada polisi lewat bisa ditegur. Bajai itu kan nggak boleh parkir di pinggir jalan sembarangan. Lagi pula, kan kalau di sini, walaupun di dalam bajai, kita bisa bermesraan berdua tanpa dingin. Jorok lu. Aku kan udah jadi suami kamu, jadi nggak apa-apa dong. Udah sah, udah nggak harap, udah boleh aku. Ya tapi suami boleh nggak nakal ya, awas lo. Siapa kamu yang nakal sih? Wah, Patan jelek, Patan! Baik-baik saja, ya Allah. Lindungi mereka, ya Allah.
suara kayak kuda suara nih, beli juga. Hmm? Kok kamu bilang ngorok? Siapa yang ngorok? Patan! Kita itu istri suaminya udah, ya. Ini suami itu bohong istri sama jangan, boleh enggak dosa. Jadi Patan itu malu, boleh enggak lagi Patia sama udah ngaku deh Patan ngorok udah nih, kuda suara kayak. Apaan sih, aku ngorok kok. Tunggu. Ini kan katanya ngorok orang itu kalau tidur udah. Ini kenapa ngorok suara kuda ada tapi Patan bangun udah? Itu mah emang suara kuda. Beneran? Emang kuda. Itu kuda suara itu. Suaranya. Suaranya itu kayak bahaya terancam. Wah, Patia tolongin, harus nih. Patia jangan, Patia jangan. Eh, Patia, Patia nanti bahaya. Sek, kamu mau keluar, Patia. Bapak. Ayo jalan. Sek, Patia, Patia, Patia. Bapak, ini kuda sisa jangan, boleh enggak ya? Ini kuda itu Tuhan ciptaan, tau? Saya kesel sih. Kudanya nggak mau jalan. Padahal kan saya harus cari uang dengan menyewakan kuda sama orang-orang yang ingin ngerasain alam dengan kuda ini. Syah, udah nih, biar Patia ngomong sama kuda kayak. Kamu hati-hati, hati-hati. Iya, tenang. Kuda, kuda, kenapa kamu? Gimana ya? Makan belum, kerja udah harus. Gimana sih? Jangan. Fati-fati. Mamam. Udah. Iya. Pintar gitu dong. Udah, emosi jangan ya. Ini kuda nih, orang kaya sama nih. Makan belum, istirahat belum, emosi tinggi tingkat dewa. Gitu pastinya ya. Ya, jangan ya. Wah, pintar. Pak, ini Patia kuda naik boleh ya? Patia, kamu jangan ya. Ini siapa tahu kudanya masih ngambek apa gimana. Sebahaya kamu ntar kenapa-napa lagi. Udah, gak usah. Ini kuda ini kenyang udah. Ngomong tadi Patia sama. Oke. Okay. Ini kamu hati-hati ya. Jangan lari. Patia. Patia. Itu Fatan, Patia. Patia sama Fatan. Ayo Rahman, cepat kita samperin mereka. Ya. Astagfirullahaladzim, Fatia. Fatia? Fatia? Ya Allah. Fatan, ada apa sebenarnya? Fatia kenapa? Fatia ditendang sama kuda. Dia gak sadarkan diri, dia pingsan. Masya Allah, ditendang kuda. Fatia, Fatia sayang. Bangun sayang. Ini mama, nak. Ya sudah, sekarang kita bawa ke rumah sakit ya. Dokter, bagaimana kondisi Fatia? Saya sudah melakukan pemeriksaan intensif pada Fatia. Dan ternyata... Ada apa dengan Fatia? Fatia kenapa? Ada gangguan pada rahim Fatia. Sehingga Fatia akan sulit mempunyai keturunan. Sabar menghadapi semua ini. Ya Allah, kenapa engkau berikan kami cobaan lagi? Padahal aku dan Fatia baru saja berbahagia. Ibu, Bapak, supaya apa? Saya berharap supaya jangan ada yang menceritakan masalah ini sama Fatia.
karena takutnya nanti Fathia bisa stres. Dan stres malah bisa menyebabkan Fathia semakin sulit mempunyai anak. Maya, aku akan bawa Fathia ke kota biar dia mendapatkan perawatan yang baik. Protes, terus abis kita gak jalan kaki begini. Ntar orang-orang pada datang, mama itu orang yang dipasung kemarin. Bisa gawat. Ayo, istirahat sini ya. Loh, kakak belum pulang dari desa ini? Emang kenapa? Ngusir gue lo anak kecil, ha? Bukannya mau ngusir, tapi kan Bu Fathia sama keluarganya udah pindah ke kota. Kok kakak masih di sini? Udah pulang ke Jakarta? Bohong ya? Bohong lu ya? Hah? Bohong lu ya? Iya! Orang gila itu bisa sama kalian? Jangan-jangan kalian yang lepasin. Terus gimana nih? Kita kabur aja deh. Kabur! Kejar! Alhamdulillah, Fathia lihat rumah Uda nih. Ini kenapa sih? Ini orang semua nih. Sakit rumah dari mukanya kuyuk semua nih. Hah? Enggak, saya. Kami ini semua hanya kecapean aja. Ya kan? Iya. Oh. Ya udah. Mama, nanti ya? Malam ntar Fathia tidur bareng Mama ya. Mm-mm. Sekarang kan Fathia udah jadi istri syahnya Fatan. Jadi Fathia harus tidur sama Fathan. Tapi lagi, lupa Fathianya. Ayah, kalau Rani gak udah, tidur bareng suami harus sering-sering. Biar anak punya, ya kan? Kasihan Fathia. Dia belum tahu kalau dia akan sulit punya anak. Ya Allah, semoga ada jalan keluar untuk mengatasi masalah ini. Aku ingin sekali cucuku bahagia. Kita istirahat di sini aja.
ini semua gara-gara mama sih. Hah? Dikejar-kejar sama mereka mau dipasung lagu. Semua salah mama, tau gak? Kenapa sih harus mama? Udah. Perut ini lapar banget ini. Mana kita gak punya uang lagi buat pulang ke kota. Ya gimana nih ceritanya nih sekarang? Coba kalau baju kita tadi gak mogok, pasti kita udah kemana-mana tuh pakai tuh baju. Jam! Hentikan semua ucapan itu. Aku pusing mendengarnya. Mama yang capek, mama yang lelah, mama yang depresi. Aja banyak protes, kenapa sih bisa gak protes? Aku lelah nih, aku lelah. Ya Allah, semangat. Mati satu tumbuh seribu. Kita bisa menggunakan bajai itu lagi. Satu bajai hilang, satu bajai muncul. Akhirnya! Ini tanda tangis bahagia. Oh my God! Udahnya lari, Bang. Jangan lari aja lo makan kedok gue. Apa pangkat lo? Mau ngapain? Mama yang maunya terbajai. Dalam lagu. Aku ini kan bajai terfavorit. Jangan mungkin nggak bisa terbajai. Bajai abang mau diambil orang tuh, Bang. Ada aja, Bang, bajai doang. Ah, ini yang penting gue menang nih, mencatur. Ah. Ya ampun, Bang Organ. Beneran tuh, Bang. Ntar hilang tuh bajainya, Bang. Bajai siapa? Bajai Bang Organ mau diambil orang tuh, Bang. Beneran bilang mau dari tadi. Ah, gimana sih lo? Dari tadi kali, Bang. Waduh, bajai gue mau dibawa kabur. Oke, gile. Dia gak tahu tuh bajai belum lunas. Woi, mau diapain bajai gue? Woi, aduh. Kurang ajar lo, mulai ketawain, buat bantuin. Bajai, bajai gue mau dibawa mana? Bajai gue mau diapain tuh? Hah? Itu yang bisa siapa di bang bakso tuh? Hah? Itu sebenernya bajai yang bilang. Morgan! Poniem! Poniem! Eh, Sarah! Lu ngeledekin mak gue! Kagak. Itu nama mak gue waktu masih kampung, belum jadi Dipa! Udah jadi Dipa sama Poni! Tetep aja kampungan Poniem! Maafin ayo! Lepas ya! Apa-apaan sih kamu? Ya Allah, Poniem, kemana aja lu selama ini? Abang kangen sama lu! Hei, jangan gere, denger ya! Waktu aku dulu sama kamu, itu cuma khilaf! Kamu tuh bukan tipe aku, kamu tuh ngaca loh! Jangan berharap lebih sama aku! Paling bisa khilaf. Masih gitu. Ayo cepetan, ini mana reunian lama banget sih? Ya mama cepet, Ma! Iya bentar! Tidur dulu. Kata anak manggil lu mama. Berarti dia anak gue dong. What? Lu bapak gue? Nampina. Mirip panasan. Mirip bajai maksud lu. Diam lu. Gak mungkin gue punya bapak kayak lu. Panasan aja selama ini gue bisa main bajai. Ternyata naluri tegang baju dari bapak gue. No way. Aku tidak akan mengakui kamu sebagai bapakku. Mengerti kamu? Bawa lahir. Cepetan, Nen. Enggak. Kamu ngaca ya. Dia gak mungkin anak kamu. Kamu tuh ngaca. Kamu tuh siapa? Ya Tuhan, terima kasih. Ternyata gue kagak mandul. Ternyata gue nyetrum. Makasih ya Tuhan. Alhamdulillah. Punya anak juga gue. Buruan.
gue pinjem bajaj lo. Kurang ajar, mau main-main sama gue. Nggak ada yang bisa ngalahin Morgan dalam kebutuhan bajaj. Sebelum mama jujur sama aku. Mama tuh mau jujur apa lagi sih, Vina? Buruan dong. Ma, jujur sama aku. Apa benar dia itu papa aku? Aduh, udah deh. Urusan keluarga nanti aja. Sekarang buruan cabut dari sini sebelum kita babak belur sama supir bajaj. Ayo buruan. Jangan tapi basah, buruan. Enggak. Aku gak bakalan jalan sebelum mama jujur sama aku. Aduh, apa-apaan sih ya? Aduh, udah deh nyonya Moni, terus terangan aja. Itu daripada kita babak belur tuh, mama supir bajaj buruan dibuang. Apa sih kamu sampai panik aja, diam. Oke, kalau mama gak mau jujur sama aku bakal turun dari bajaj ini, berdiri tengah jalan biar aku ditabrak bajaj. Yaudah, diam. Yaudah, emang bener. Dia bapak kamu. Kalau dulu dari nih Patia minta kawin. Ya Patan, Patan mau Patia anak punya berapa dari? Patan jawab enggak berarti Patan mau enggak ya anak punya Patia dari ya? Enggak, bukan gitu sayang. Aku mau kok. Aku mau punya dua anak. Dua. Satu, dua. Ila dikit amat sih anak punya mau. Nih. Banyak anak tuh harus. Emangnya kamu mau punya berapa? Gini. Ini segini tambah lagi. Segini tambah lagi. Satu, dua, dua, dua. Dua, satu, dua. Dua, dua. Semoga keinginan kamu didengar Allah, Fatia. Karena aku juga pengen banget punya anak dari kamu. Darah daging kita berdua. Tukang bajaj lagi gak punya duit, ilmunya pada miring kayak gini. Bergegaslah kawan, sambut masa depan. Nih lo lihat nih ilmu gue nih, ha? Nah, kalau pada tukang bajaj lagi nggak punya duit, ilmunya pada miring kayak gini nih. Ayo lo, ha? Bisa nggak lo kayak gini lo? Ayo lo, ayo terus, ha? Ayo terus, ha? Lo hancur. Balik. Ayo terus, ha? Mau lari kemana lo? Ha? Sampai bulan juga kau udak lo. Lo mau lari kemana lo?
Belum tahu, Morgan Schumacher. Halo cantik, kafe juga pembajanya. Siapa ngajarin? Ya. Gua bisa kebuntan. Tapi cuma segitu doang ilmunya. Hah? Bisa kayak gini enggak nih? Hah? Tuh, lepas tangan. Oh, bisa. Abur. Atau enggak? Nah, kayak gini nih. Mana sih? Kalau gini bisa nggak nih? Bisa nggak? Segitu doang ilmunya. Nih, lihat ya. Pakai nas. Ternyata anak Dedi sudah gede. Pok ame-ame, malam kupu-kupu, siang makan nasi kalau mana minum air tajin. Jangan dengerin dia. Anakku, mungkin dirimu belum mengenal siapa Dedimu. Perkenalkan, Dedimu bernama Morgan. Ini dia. Morgan. Dia lucu banget soalnya. Dika. Aku seperti mengenal nama itu, selalu familiar di kupingku. Betul, that's right. Ternyata dirimu selalu mengikuti infotainment. Ya, memang nama Dedi sama seperti nama vokalis boyband. Ah, boyband yang terkenal itu. You know me so well. Tapi jangan sedih, Dedi banyak sekali talentanya yang tersimpan seperti. Temui Daddy. Aha, aku punya ide. Om. Stop. Why? Please don't call me Om. So? Just call me Daddy. Daddy. Of course, Daddy. Wait a minute. Daddy. Daddyku yang sudah lama menghilang akhirnya dipertemukan olehku dengan Bajai. Hidup Bajai. Bajai bangga. Daddy, jika kau memang benar-benar daddyku, tunjukkanlah padaku bahwa kau adalah daddyku yang macho. Daddy adalah seorang yang macho. Dan Dedi selalu menjuari setiap pertandingan dari mulai dari kecil. Seperti pertandingan Halma di tingkat ya RT. Halma di tingkat kelurahan, kemudian main catur di tingkat... Stop, Dedi! Stop! Sorry. Itu bukan olahraga, men. Nyanyapi. Emang bukan, ya? Menurut lo? Siapa yang ganti? Udah diem!
Stop, stop, don't low low. Daddy, tunjukkan padaku bahwa kau benar-benar daddyku yang maco. Push up pelacak daparku 1000 kali. Kecil, jangankan pompa bumi, gedung daddy tonjok rubuh. Mau berapa? 1000. Kecil. Tilu, 1000 tilu. Itu baru pemanasan. Oke. Ayo mulai itu. Ayuan. Kau bisa. Nyonya Poniem pegang aman sama mantan kamu. Three. Four. Five. Six. Terus jadi. Seven. Terus jadi. Eight. Udah berapa? Hah? Udah berapa? Cuma dia. Hah? Aduh, Poniem, bagaimana sih? Ah, ditinggal kabur mulu. Ah, anak juga ngikut-ngikutin maknya lagi. Ah, untung aja. Pas dari kenggalan. Iyalah, Pak. Masa pacaran gak bisa lihat mukanya sih, Ma? Gak tahu apa kerjaannya. Masih bisa tag dong sama tukang bajai. Pantesan aja aku selama ini bisa nyupir bajai. Ternyata bapakku tuh tukang bajai. Bener, bener banget sih. Udah. Mau berantem terus atau masuk nih? Yaudah, masuk aja. Eh, tuh mereka di dalam rumah. Lihat nih, lampunya udah berterang. Yaudah, kita masuk aja. Mama ikut. Nyonya Foni, jangan masuk lewat pintu depan. Terketahuan. Mendingan lewat samping. Bener banget, Ma. Udah, Mama itu nggak boleh masuk ke dalam lewat sini. Kan mereka taunya Mama lagi dipasung di kampung. Mas masih ada di sini. Masih Mas akan menghibur aku dan menasihati aku apa yang harus aku lakukan. Aku nggak tahu lagi, Mas. Fatia selalu aja hidupnya selalu dalam masalah, dikelilingi oleh musibah. Aku nggak tahu kenapa. Padahal Fatia baru aja menikah dengan Fatan. Dan mereka menginginkan keturunan. Tapi Fatia gak bisa. Bahkan mereka ingin sekali punya anak. Jadi Fatia itu gak bisa hamil. Dia gak bakal bisa punya anak. Bagus. Ini kesempatan yang bagus banget. Gue bisa memanfaatkan keadaan ini. Jadi dengan mudah gue bisa menghancurkan pernikahan Fatan dan Fatia. Sampai kapanpun juga gue gak akan pernah menikah sama wanita lain. Karena gue cuma cinta sama Fatia. Bergegaslah kawan, sambut masa depan. Thank you.
Fatia mana ya? Fatia? Sayang? Fatia? Pagi selamat suamiku. Ini ada pagi sarapan. Suamiku buat! Bantuin papan! Sanaan deh. Nah, maaf. Biasa enggak. Ini jamu. Telur matang setengah. Terus ayam, makanan-makanan. Ini kamu yang bikin semua? Bukan sih. Tapi pasti yang ini. Ini semua makanan minuman ini buat Patan subur, segar, bugar. Jadi Patan nanti kita anak punya bisa gitu. Suapin ya. Makan. Ayo. Ya Allah. Fatia begitu mengidam-idamkan sesuatu. Butuh modal, ada rencana besar. Hah, itu duit Ninin, sebenarnya Ninin. Balikin gak? Udah, gak usah banyak ngomong, gue pinjam bentar, oke? Gampina, gampilin. Kapan pulang? Nyonya. Aduh, Nyonya. Iya, Nya. Ninin udah pulang waktu kemarin Nyonya balik ke Jakarta, Ninin langsung nyusul. Oh, gitu. Ya Allah, ini kok sampai pada berantakan begini sih, Nin? Kamu tuh ngapain aja? Kok sampai berantakan? Ayo, Ninin. Cepat beresin. Iya, Nya, itu... Kalau Ninin ngadu soal Non Pina, ntar dia bisa ngamuk lagi sama Ninin. Terus keadaan Ninin jadi terpojok. Terus bisa-bisa Ninin tambah sengsara deh dia niaya sama Non Pina sama Nyonya Poni. Ninin, kamu ngomong apa sih? Maksudnya Ninin itu loh, Nya. Nggak pentingnya. Iya, nanti Ninin rapihin. Kamu tuh. Aduh, Non Pina kenapa sih? Selalu aja bikin masalah sama Ninin. Dikoki Ninin sakit semua, duitnya Ninin diambil. Lanjut pelit banget sih. Coba pinjem duit dikit dong aja. Dasar. Ya Bibi Fatan. Murung banget. Gua tahu. Dia pasti lagi sedih gara-gara cemo. Ini kesempatan gue buat dapetin hatinya lagi. Bibi Fatan, lagi kenapa sih kok sedih banget? Cerita aja sama aku, aku kan sahabat kamu, jangan suka lu cerita dong. Enggak, gue gak apa-apa. Bibi Fatan, aku tahu kamu pasti sedih gara-gara cemo. Gak bisa punya anak kan? Bibi Fatan, aku ingetin ke kamu ya. Kita ini kan orang Muslim. Di Islam itu boleh seorang pria punya istri sampai 4. Jadi mending kamu cari aja wanita lain yang bisa kasih keturunan buat kamu. Dengerin.
Sampai kapanpun juga, gue gak akan pernah mau nikah sama wanita lain. Karena gue cuma cinta sama Fatia. Mebatan! Munafik banget sih jadi cowok. Lihat aja ntar lo, ha? Lu, ketukuk lo tuh sama gue. Ngapain Fatia sih nyerajat gini, ah? Fatia, kita ini kan bersahabat, ya kan? Dulu waktu kita itu dihabiskan untuk ke mall, jalan-jalan, nongkrong, ngopi. Aku tuh kangen masa-masa kayak gitu. Nggak ngertiin banget sih. Sahabat? Jalan-jalan? Emang Fatia pindah dulu akrab pernah? Dimana sih tuh cewek? Udah gue bela-belain pinjam duitnya si Lenzi buat bayar dia. Gak muncul-muncul. Jangan-jangan dia nipu gue nih. Aduh, maaf ya, maaf. Bagus, ternyata cewek nongol juga. Ini saatnya gue manas-manas di demo. Fatia. Saya udah berani selingkuh, wah, wah, kacau, wah, lelaki macam apa itu, hah? Kenapa sih itu cewek sama? Tatapan, kalau di film India, budak setrum cinta, tatapan, jadi. Bagaimana suka sama itu, pas apaan sih, orang gue ngapa-ngapaan, cuma ngomong doang, ah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku gak sengaja. Iya, nggak apa-apa. Pengantin baru, peluk-pelukan. Mina, Mami, nama aja seperti itu, kayak macam kayak gitu. Sorry ya. Kamu gak apa-apa? Aku gak sengaja. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Thanks ya. Sini deh, Chang, sini. Woi, cewek, Patan itu Patia suami, ya. Kau ganggu jangan. Gue nyesel nih sama bayaran. Ini gak sebanding, tau gak? Hah? Siapa bayar? Oh no, jangan ngadu, please! Ada polisi, ntar ada polisi! Ntar ketangkep! Let's go, pergi! Lucu-lucu banget ya mainannya, boneka-bonekanya. Wah, di sana lebih lucu lagi. Ini apain lagi sih, nih? Fatia, ini kan mainan anak-anak. Kamu kan udah nikah, pasti kan bakal punya anak. Masa nggak disiapin dari sekarang sih mainannya? Nanti kalau udah punya anak ribet loh, nggak sempet beli mainan. Harus disiapin dari sekarang. Wah, ini ide lagi ada bagus nih. Yaudah gitu Patia, lihat-lihat dulu ini anak mainan, oke? Okay? Sudah banyak banget tuh. Lucu-lucu banget tuh di sana tuh. Gampang banget sih cemong gue tipu. Gue tuh sengaja bikin lo berharap punya anak. Ntar kalau lo udah tahu ternyata lo gak bisa punya anak, pasti lo bakal nangis darah. Cemong. Gawat. Siapa nih yang tiba-tiba muncul? Kalau ternyata Tante Maya atau Oma Rahma, terus mereka sempat ngerucapkan gue tadi, bisa gawat. Mama yakin suatu saat kamu pasti akan bisa memberikan mama cucu. Bergegaslah kawan, sambut masa depan. Bergegaslah kawan, sambut masa depan. Gue tuh sengaja bikin lo berharap punya anak. Ntar kalau lo udah tahu ternyata lo gak bisa punya anak, pasti lo bakal nangis darah. Siapa?
Fanny yang tiba-tiba muncul. Kalau ternyata Tante Maya atau Oma Rahma, terus mereka sempat ngerucapkan gue tadi, bisa gawat. Ngapain sih di sini? Mama bosen di kurung sama kepantu. Mama ini butuh penyegaran, Vin. Dengar-dengar katanya kamu ngambil duitnya Ninin. Setor ke mama. Itu ganas banget sih kalau udah teriak-teriak. Oke. Kangen banget sama aroma duit. Malah tampangnya duit. Makasih sayang. Aduh, mama tuh bener-bener deh. Udah Vina, gak usah mikirin mama. Yang harus lo pikirin sekarang rencana lo terhadap Cemang. Mana duit gue? 10.000, 20.000, tambah 20.000, 40.000, ada 50.000. Aduh, cepet, aduh, aku tajir. My darling, long time no see. Astagfirullahaladzim, makin butuh aja. I miss you, you miss me, I miss call. Lo mau rik mana lo, ha? Kunjung dia budak lo. Aku mau ke sarap. Jangan ganggu ganggu sarap. Mau kan jadi budak beneran lo. Aduh, mati deh. Mau lari kemana lo, ha? Sampai bulan juga kudak lo. Darle, gak tungguin dong. Woi! Aduh! Darle! Hei, tunggu! Buset! Aduh, masih gokil, masih kejar aja. Poniam! Poniam! Lo mau lari kemana sih? Aduh, kencang banget lari lo! Poniam! Poniam! Masih gokil, masih kejar aja! Aduh, apes banget sih. Kenapa suruh ketemu si Morgan sama lagi? Aduh, apes. Aduh, ngap deh. Gila lu, pukulannya masih keras aja kayak petinju. Tapi abang masih kuat kayak dulu. Nih atuh lagi nih kalau ngerjain nih. Abang kangen banget sama lu. Elah, tibang bau badannya diperkarain. Kambing bau, kagak pernah mandi, harganya tinggi. Aduh, lu aja lu suka meluk-melukin gue. Aduh, ya Allah. Aduh, gimana caranya aku bisa bebas dari si Sarah Morgan? Rampok! Tolong! Mana rampok? Kurang ajar, bener-bener ngilang rampok adik gue. Belum tahu siapa gue. Sikat deh. Tommy, 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 Tommy
Rizky ya. Banyak sekali mainan di sini. Siapa yang beli semua ini? Apa Fatia yang beli mainan-mainan ini? Kelihatannya juga Fatia habis nonton DVD. Tante Maya kenapa heran ngelihat banyak mainan gitu? Iya, Vin. Ini semua Fatia yang beli loh, Tante. Dia antusias banget buat beli semua mainan anak-anak. Soalnya kan dia pengen cepet-cepet punya anak. Kasihan Fatia. Kok Tante kasihan sama Fatia? Bukannya itu sesuatu yang wajar ya? Fatia kan baru nikah sama Fatan, dia pengen cepet-cepet punya anak. Wajar aja kan? Normal kan? Vina, Tante minta tolong. Tolong kamu beresin semua mainan-mainan ini. Kamu simpan baik-baik di gudang. Jangan sampai Fatia lihat lagi. Tante cuma nggak mau lihat Fatia perasaannya hancur. Emang kenapa sih, Tante? Tante mohon, kamu jangan banyak tanya ya, Vin. Oh iya. Beresin. Sial. Kenapa jadi gue harus beresin? Kan yang berantakan si Cem. Tapi nggak apa-apa. Setidaknya rencanaku berhasil. Perasaan gue bahagia banget kalau ngeliat Cem dan keluarganya berderai air mata. Kasihan kamu sayang. Fatia, Mama yakin suatu saat kamu pasti akan bisa memberikan Mama cucu. Dan kamu juga suatu saat pasti akan menjadi seorang ibu. Ibu yang terbaik yang pernah ada di dunia ini. Mama selalu mendoakan kamu, sayang. Sama dengan diriku, pernah berharap agar waktu ini tak berlalu. Kawan, kau tahu kan, beri pupuk terbaik untuk bunga yang... Beneran sih. Benito, ya? You know me so well.